Langsung los kanan lagi, apakah bisa? Waduh, nyenggol rek. Waduh. Balik. Waduh. Maaf balik. Speedometernya bablas. Sampai bablas speedometernya. Awas. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun Anda menonton video ini. Berjumpa lagi bersama saya Randy Surya di YouTube channel Mas Randy. Dan pada video kali ini kita akan menjelajah map Jateng Banyu Putih menuju ke Kendal, seperti itu ya. Kita akan menjelajah map Jateng ini mulai dari Banyu Putih menuju Kendal, seperti itu. Dan kita menggunakan unit dari PT Eka Mira Prima Sentosa ya. Dan ini adalah unit terbaru ya, bisa dilihat sendiri untuk untuk platnya saya melihat sendiri masih putih ya guys, masih plat dealer, jadi ini sangat baru sekali seperti itu ya. Dan ini coba kita test drive seberapa banter ya, biasanya kan Eka itu terkenal banter ya bisnya. Ini coba kita gaspol nanti ya, pakai RM280 Euro 4. Tanpa lama-lama, dan kita pada saat ini berada di mana ini? Waduh, si. Berada di terminal, di terminal Banyu Putih ya. Di belakang ini terminal bus, untuk terminal busnya, dan ini ada apa ini? Ada Murni Jaya, dan ini ada bis apa ini? Apa ini? Cus. Apa ini moconnya guys? Aduh karul aku sembuh. Di belakang ada apa, stasiun mana? Terminal untuk bis, dan di sini di depan ini ada terminal untuk angkot, seperti itu ya. Dan inilah suasana terminal Banyu Putih di pagi hari ini. Pusat oleh-oleh makanan khas Map Mei. Ini ya suasananya kalau dari atas Bayu, keren ya mapnya, sangat real wes. Langsung saja ya kita gaskan. Oke, kita panasi terlebih dahulu. Cukup yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga pada perjalanan kita pada kali ini tidak menemukan atau tidak mengalami laka sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Nyantol ya Allah, nyantol apa iki? Bayu nyantol iki piye iki? Kita pakai Hino RM280 Euro 4 ya. Ini kita lewat terminal angkot saja. Barangkali ada penumpang yang mau ikut kita kan ya, lumayan. Yo ke Kendal. Emang ada ya bis Eka jurusan Kendal? Ya ini hanya cerita di ETS saya saja ya, nggak ada di dunia nyata beneran. Yuk, yang mau ke Kendal, oh tidak ada, yuk langsung digaskan. Monggo balik. Langsung disambut dengan
kemacetan yang iset waduh nyanggul aduh kok tambah nyenggol lagi piye iki. Nah sup suwi nih cah kena apa tuh jane kok suwi meni. A few moments later. Bah, gak oleh liwat gini aja ini. Tapi kita ngeyel losken. Kita belok ke kanan habis ini ya. Waduh, podo-podo macet iki piye to jane iki? Jaluke piye to wong-wong iki? Mudak to podo macet e, kono macet kene macet bayo. Iki kudu diblong kene, dilebokno kene. Wah, sawasi kita lawan arus ya. Ayo ani gak on. Kawani, yo kita sini aja. Ini keliru, kene. Mas, nyenggol titik gak apa. Nyenggol titik gak ngaruh, titik awas, awas. Wadah, kira resek rek. Aduh, tambah ngerem ngono. Yo, gas kan. Bis Eka, yo tegas apa? Oh, asik. Mengutamakan waktu ya. Gasken, yo tambah gigi, yuk kita banterkan. Awas. Kita tembuskan ke 160 ya, kita cenderkan untuk speedometernya, kita mentokkan ya. Gak bahaya ta. Oh, banter yuk. Masuk 4 sudah 140. Beh. 160 temenan kali ini. Boyo 160 guys, langsung kita gaskan iki. Mentok wesan, gigi papat wes 160 wesan, boyo, bandre. Kita tanpa ngurangi gas ya, boyo mentok, usai bablas lo ya, speedometernya bablas, sampai bablas speedometernya. Oh, banter sekali ini. Sangat banter. Jalannya mek lurus tok. Lurus, lurus, lurus. Nanti kita sampai ke alas roban baru berkelok-kelok. Jalannya berkelok-kelok. Menggak-menggak maksudnya ya. Antre. Mantap iki bawang terjos tenan. Duh. Jos tenan. Oh, enak e. Gigi 6 iki wis mentok iki. Gigi mentok wis nyender speedometer yo. Tablong kanan terus, los. Tablong los. Iki moro-moro mak bedunduk ana wong nyabrang. Wah, legenda depan tenan iki kok. Wah, sangat bagus ya bisnya. Bis anyar loh ini. Kita olengkan ya, oleng. Us, us. Pelan-pelan, gue kena tilang kok, ojo-ojo. Biasa, biasa, biasa. Gue kena tilang. Tapi gak ada polisi kok, aman. Kita olengkan lagi. Aduh, geradak. Lihat nabrak trotoar ya, titik aja gak apa, gak ngaruh kok. Boyo telane speedometer full mentok ya, tanpa berkurang sedikit pun. Boyo nanjak turun lagi, jalannya naik turun naik turun ya. Wah, ini resek kira.
Kita blong kiri notut gak? Ngeblong kiri notut gak? Ada. Wah, tabrak belakang lagi soro sini guys. Dari tadi lo apa namanya di depan itu ada mobil kak gelem neng banter kiri nih tak kira lo sedang no sempit guys salah kape wis apakah masih jauh untuk anunya bentar lagi kita sudah sampai ke alas roban ya kita melalui jalan yang berkelok-kelok habis ini. Di depan sana sudah mulai kelihatan hawa-hawa alas roban. Kemana ini? Masih lurus, kita gaskan terus. Semarang lurus terus. Wah, arah ke Semarang kita ya berarti ya. Sendut. Wah, ini apa ini guys? Kok rame? Pasar ya ini? Oh, ini apa ini? Oh, kanan. Oke, kanan. Wow. Kita masuk area alas roban. Wis mulai berkelok-kelok iki. Awas. Waduh. Langsung mak gerudak. Tikungan gak dilongi gasis ngene iki dadine. Alas roban ya, kita sudah masuk di area waduh. Masuk di area alas roban dan ini sudah masuk alas ya. Aduh. Engine multifunction. Iya, multifunction ya tadi tulisannya. Apa iki tulisane? Aduh, kurangi kecepatan. Ono apa iki kok kurangi kecepatan? Oh, ya dalane mek gak menggo mangkane kurangi kecepatan. Kita pakai reteter. Aduh. Tenggorokan saya sakit ya. Tadi kesel apa? Kesel nyamuk mungkin. Kita pakai reteter. Oke. Wah, alas roban iki rada medeni dalan iki. Sangat real ya. Barangkali ada yang pernah ke alas roban, bisa komen ya ini mapnya real beneran apa enggak ya, kayak beneran apa enggak. Ini kelihatannya sih sudah kayak beneran banget ini. Kayak alas-alas yang ada di Indonesia ini sudah. Tapi saya belum pernah ke alas roban soalnya. Awas, tikungan. Berat ya. Ayo, gaskan, kurangi gigi. Alas roban kita datang yuk awas pelan-pelan. Blong ya blong apa kan notot waduh kak notot re oh kak notot sangat cerah ya suasananya sangat cerah sekali ini suasananya sangat amat cerah sekali. Awas kanotot guys gasin langsung blong. Wah setatnya gak enak iki. Enak mobil kak. Alhamdulillah kita bisa ngelos. Alhamdulillah ya kita bisa ngelos. Langsung los kanan lagi apakah bisa? Waduh nyenggol rek. Waduh. Balik. Waduh. Maaf balik yo. Maaf balik.
gak nututi guys, sang pangga tak kerasa ya mau jeriadak jeriadak dalane sempit ngene digawe ngeblong-blongan keliru kabeh. Oh awas 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 dalane mateni ledakan malfunction. Waduh 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 waduh, saya ini paling gak bisa ya kalau nyetir dari eksterior itu, saya paling gak bisa wes. Sulit untuk mengendalikan bisnya itu kalau pakai eksterior. Petere ya Allah, kepencet ya. Udah capek ya, ini apa namanya pun juga waktunya salat duhur. Apakah ada tempat istirahat di Alas Roban? Gak ada tempat istirahat mungkin ya. Warung-warung kecil gitulah sebenarnya ada ya biasanya kalau di alas-alas Indonesia ini. Tapi gak tahu kalau Alas Roban itu biasanya ada apa enggak. Nah itu di depan itu ada parkiran. Alhamdulillah kita sampai ke rumah makan apa ini. Kita berhenti di sini saja ya. Di Indomaret aja, di Indomaret. Indomaret apa itu? Iya di Indomaret guys. Alah kini ya wis. Ojo ado-ado wis kini ya. Mas balik, sebalik, awas balik. Wis engine malfunction nah iket mau. Munamuni. Wis mulai mogok-mogok iki wisan. Yuk, saya tunggu di sini yuk. Yang mau belanja, yang mau ke pusat oleh-oleh Map Mei ya Mei atau ke Ceria Mart juga langsung saja yuk. Yang mau salat duhur segera. Yuk monggo kita sudah sampai di rest area ini, sudah di rest area, bukan rest area sih sebenarnya, cuma rumah makan gitu aja, tempat singgah seperti itu ya. Alhamdulillah pada perjalanan kali ini kita sudah sampai di Alas Roban dan kita berhenti sejenak di Penggadaian ke rest area Alas Roban. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.31, jadi waktunya untuk apa namanya sholat duhur terlebih dahulu, dan ada orang-orang juga yang mau ke kamar mandi seperti itu ya. Oke, saya akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.